Kerana cinta itu ada. Info daripada novel. Di episod kali ini, Dahlia tiba-tiba menahan Bella dari minum air yang beracun itu. Bella, kau jangan minum air ni. Minum air yang aku ambilkan kejap lagi. Minta Dahlia lagi. Satu gelas dipegang oleh dua tangan. Dahlia berdebar sangat ketika tu. Bella sekadar tersenyum. Sama je kan? Soal Bella lagi. Dahlia menggeleng. Tak sama Bella. Ini orang lain yang kasih kau. Aku ambil yang lain. Kau kawan aku kan? Minta Dahlia lagi. Bella lepaskan gelas di tangannya tanpa ada rasa curiga. Dahlia pula terus ambil gelas itu dan terus minum air lain untuk Bella. Melihat kat itu, Bella sekadar menggeleng. Ke kau yang nak minum air tu? Usik Bella lagi. Gelas tadi masih di tangan Dahlia. Dahlia menggeleng sendiri. Air ni air racun Bella. Maafkan aku. Sungguh tengang-nyang ujaran Bella sebelum ni. Bella masih sudi maafkan dia walaupun dia nak bunuh Bella. Dan selepas minum, Bella terus minta diri untuk bersatu dengan keluarganya pula. Dahlia masih berdiri di situ. Ya Allah, apa aku buat ni? Diam-diam, gelas yang di tangannya dibawa ke bilik air dan ditumpahkannya ke dalam sinki. Ya Allah, aku tak layak untuk hidup, Ya Allah. Aku minta maaf, Bella. Banyaknya salah aku pada kau. Dahlia menahan perasaan. Kalaulah Bella minum tadi, dia bukan hanya jadi seorang pembunuh, tapi dia akan tanggung penyesalan ini sampai ke hujung nyawanya. Dahlia mengesat air matanya. Sungguh dia betul-betul insaf kali ini.